أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pergi ke Jakarta bersama keponakan bila harta tidak digunakan untuk kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti butuh yang namanya harta. Karena harta ini bagian daripada kelengkapan hidup kita. Hidup ini tidak akan berjalan sesuai dengan harapan jika tidak ada harta. Karena ketika kita terlahir ke dunia, pasti ada harta yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Kita ini akan selalu hidup ketika jatah hartanya masih ada. Oleh karenanya, dalam hidup ini gak akan pernah tertukar. Rezeki kita gak akan tertukar dengan tetangga kita. Rezeki kita gak akan ketukar dengan anak kita. Kenapa? Karena Allah yang maha mengatur, sudah atur semuanya. Rezeki kita misalkan orang tua, sudah jelas. Punya anak 1, 2, 3, rezekinya udah Allah atur. Tetangga, rezekinya udah diatur. Ada yang Allah atur jadi orang kaya, ada yang Allah atur menjadi yang pas-pasan, ada juga orang yang Allah atur menjadi orang miskin. Bahkan mungkin dalam pikiran manusia ada yang dia merasa melarat. Kalau ada yang konglomerat, ini ada yang melarat. Nah, ini bagian daripada kehidupan kita. Suka-suka Allah mengaturnya. Yang bermasalah adalah ketika kita menyikapinya. Ada orang yang Allah takdirkan menjadi orang kaya. Hartanya melimpah, banyak cuannya. Ketika dia dibutuhkan oleh orang lain membutuhkan bantuannya, ia menjadi sombong, ia menjadi takabur. Dan itu adalah sesuatu yang bukan anugerah. Itu justru menjadi malapetaka. Itu yang kita kenal dengan bahasa hari ini adalah harta karun. Karena dulu korun, Allah berikan harta yang melimpah, banyak, melimpah ruah. Bahkan kunci gudangnya saja berat kalau dipikul dengan seekor unta. Kunci gudangnya doang, bukan hartanya, kunci gudang itu berat. Tapi apa? Dia takabur, sombong, songong kalau bahasa sekarang. Dan itu adalah pelajaran buat kita. Ada juga orang yang Allah takdirkan biasa-biasa saja, pas-pasan saja. Tapi ketika menyikapi ini, dia luar biasa. Allah, orang lain butuh, dia beliau kasih. Orang lain minta, beliau beri. Beliau tidak memikirkan tentang dirinya. Beliau hanya memikirkan orang lain. Dan ini dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau ini sangat peduli dengan sesiapapun, dengan orang lain, karena beliau lebih yakin kepada apa yang sudah Allah bagi. Ketika kita butuh sesuatu, ada Allah. Sebagaimana ketika Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di dalam sebuah gua, ketika ada dikejar oleh kaum Quraisy, ditemani oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di dalam gua udah tinggal masuk aja neok itu kaum Quraisy yang menjadi pelacak Rasulullah ketika beliau hendak hijrah. Itu pasti akan kelihatan. Tapi apa yang disampaikan Rasulullah SAW menenangkan Abu Bakar yang sudah khawatir, ini kalau misalkan dia nengok aja itu ke gua Hiro, ke gua tersebut, maka dia akan bisa melihat, mereka akan ketahuan, dan apa ujung-ujungnya, pasti akan diambil, ditarik dan dibunuh. Karena pada malam itu Rasulullah SAW bersama Abu Bakar sengaja lari dari rencana pembunuhan kaum Quraisy yang di tempat tidurnya digantikan oleh Sayyidina Ali. Dan ketika dalam kondisi begitu tadi, apa yang disampaikan Rasulullah kepada Abu Bakar,
Inna Allah mana, sesungguhnya Allah bersama kita. Keyakinan Rasulullah SAW. Maka seorang pelacak yang ulung, yang kalau kata Amkus ini yang terbaik melacak jejak apa orang, pasti akan ketemu. Tapi ternyata Allah juga sudah mengatur semuanya. Di depan gua, kalau kata Ustaz Dasat Latif, itu ada burung yang bertelur. Bayangkan, ada rumah ramat, kalau orang sembilan. Ini apa namanya? Kalau bahasa Inggrisnya spider. Laba-laba ada membuat rumah di depan gua itu. Secara akal, kalau kata orang, gak mungkin ada orang di dalam. Kenapa? Ada rumah ramat, ada rumah laba-laba, ada burung juga di depannya. Kalau ada orang di dalam, pasti dia akan kabur. Gak akan ada rumahnya laba-laba itu. Maka akal manusia terkalahkan dengan logikanya. Padahal di dalam ada Nabi Allah Muhammad bersama Bakar. Dan itulah efek daripada inna Allah mana, sungguhnya Allah bersama kita. Kalau Allah sudah tolong, gak akan ada yang bisa menghardik. Kalau Allah sudah jaga, gak akan bisa mengganggu. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini juga kita dalam memiliki harta. Kalau tadi Qarun dikasih harta melimpah, dia menjadi takabur. Rasulullah dikasih harta pas-pasan, dia bersyukur. Ada juga orang yang dikasih melarat, ia ngomel mulu, ngomel gak terima. Dia ngomel, kenapa sih Allah ngasih kita tuh hartanya kecil dan sebagainya. Dia tidak bersyukur dengan apa yang Allah kasih. Dia ngomel-ngomel dan terus ngomel. Dan yang terbaik seperti apa? Yang terbaik sebagaimana Rasulullah SAW. Dikasih melarat, dikasih uangnya gak ada, tetap bersyukur. Ketika dikasih kaya, Rasulullah bagikan. Itu ada yang terbaik. Nah, teman-teman kinerja Allah SWT, kalau bahasa anak-anak muda waktu ngobrol sama mereka, bahwa harta ini bagusnya adalah pas-pasan. Maksudnya pas-pasan ketika kita butuh ada. Pas kita pengen nikah, harta ada. Pas kita pengen beli mobil, harta ada. Pas kita mau haji, harta ada. Pas kita mau kurban besok nih, harta ada. Itu yang paling ideal. Jadi pas kita butuh, ada. Emang begitu enaknya. Cuman kadang keyakinan kita yang masih kurang. Kadang kita memikirkan, ah, gak mungkin kita bisa haji begini. Kita kan pendapatannya cuma sebagaimana. Gak mungkin kita bisa pergi umroh. Pendapatan kita aja seberapa. Gak mungkin kita bisa membeli rumah. Karena sehari-hari makan aja sulit. Gak mungkin kita menjadi orang kaya. Kenapa? Pendapatan kita pas-pasan. Ini adalah logika manusia yang tidak dikaitkan dengan Allah. Tapi kalau Allah, kalau dikaitkan dengan Allah, ketika Allah bilang kun fayakun, jadilah, maka jadilah. Apa sih susahnya buat orang, buat Allah membuat kita menjadi orang kaya seperti Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan? Apa sih? Buat apa? Gak sulit buat Allah untuk jadikan kita orang yang senantiasa bersyukur sebagaimana Rasulullah? Tidak sulit. Allah juga tidak mungkin membuat kita menjadi kufur sebagaimana Qarun. Bisa, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yuqashsha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang diselamatkan dari kekikiran dirinya, itulah orang yang beruntung. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita ini menjadi hamba-hamba yang kaya, yang kaya, yang senantiasa senang-senang bersedekah. Atau jangan kaya lah, yang tadilah, yang pas-pasan kayak Rasulullah. Pas butuh ada, kan enak ya. Pas butuh ada, pokoknya apa, pas tetangga datang ngetok tok 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 tok, bang pengen apa, saya anak lahiran nih, butuh uang, pinjam dulu. Oke, pas butuh ada, kita langsung kasih. Ada tetangga sebelah lagi, bang aduh saya mau kawin nih tapi gak ada uangnya,
saya mau pinjam dulu. Oh oke okay, siap, set, tinggal keluarin. Ada lagi tetangga yang datang sini, yang datang misalkan tok 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 bang, aduh anak saya lagi ke rumah sakit butuh pengobatan, saya pinjam uang dulu. Oh siap. Nah ketika semua orang datang pas itu dibutuhkan, kita ada, kan enak. Jadi intinya bukan banyak hartanya, yang penting pas ada, pas butuh ada, itu aja sejatinya. Dan itu butuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya Allah yang punya hartanya, bukan kita. Kita kumpulin harta dari semenjak lahir sampai sekarang juga, kalau kata Allah itu hilang selesai. Bagaimana kejadiannya ketika udah ngumpulin harta, rumahnya terbakar, dia simpan di rumahnya dan rumahnya terbakar selesai, uangnya tidak ada artinya. Kenapa? Terbakar. Atau Korun dulu ketika uangnya udah begitu banyak, Allah apa namanya masukkan ke dalam tanah, udah selesai, tinggal nama sekarang, harta Karun namanya, bukan harta Korun, harta Karun sudah di ini kan diserap. Jadi sejatinya sekali lagi, mudah-mudahan kita ini teman-teman Allah kasih kelimpahan harta yang itu bisa pas-pasan, bukan pas-pasan kayak baju ya, pas-pasan kata ini doang hari ini kita pakai, besok udah nggak ada lagi. Maksudnya pas itu pas kita butuh ada. Hari ini pengen baju kondangan, atau hari ini mau baju apalah ada bajunya. Besok mau kondangan teman satu, ada lagi bajunya. Besoknya lagi mau kondangan teman yang nikah lagi, ada lagi. Pokoknya ketika pas butuh ada, itu yang enak. Nah mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa Allah kasih kepasan dalam kebutuhan harta maupun pasangan dan juga kebutuhan, dan itu akan membuat kita bersyukur. Dan sejatinya bukan itu yang membuat kita bersyukur, atau kesyukuran itu akan menghadirkan kekayaan sejatinya. Bukan harta yang membuat kita bersyukur, tetapi kesyukuranlah akan menghadirkan harta dan sebagainya. Kenapa? Karena Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Kalau kalian bersyukur, aku tambahkan. Tapi kalau kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Sejatinya yang membuat kita bahagia, senang karena kita bersyukur. Bukan kebahagiaan atau harta yang membuat kita bersyukur, tapi kesyukuran itulah yang membuat kita bahagia dan kaya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur dan senantiasa istiqomah meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan kita hingga yaumil kiamah. Barakallahu fikum. Kurang dan lainnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.